Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperlihatkan para sandera Israel yang akan dibebaskan. Dalam video yang diunggah di akun Telegram resmi Brigade Al-Qassam pada Minggu 26 November 2023, terlihat anggota sayap militer Hamas menggandeng para sandera hingga masuk mobil. Seorang ibu-ibu dan anak yang dipangkunya mendapatkan bekal makanan dan air dari pejuang Hamas ketika hendak dipulangkan. Tampak anggota Komite Palang Merah Indonesia salaman dengan beberapa sandera yang naik ke mobil. Sandera perempuan yang kakinya terluka didampingi oleh 4 pejuang Hamas dan 1 perempuan yang mengenakan rompi putih. Terlihat para sandera keluar dari tahanan dengan keadaan yang sehat. Bahkan mereka melambaikan tangan ke pejuang Hamas sebelum meninggalkan lokasi penawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.